Ram United menjadi next target daripada Dewa United. Apollo bakalan maju di buku oleh 17, tapi dari arah atas ada satu jump shot. Peter 05 di arah atas cukup rehit, nampaknya bakalan masuk ke arah bawah. Oh my god, ada satu keluar yang cepat. Let's go! Lagi dengan teman-teman Dewa United dan juga Onyx Olympus, dan bahkan dibuktikan di map Purgatory kali ini gak pakai pikir panjang, mereka langsung aja nabrakin dan langsung dibuka fightnya. Dimana kita lihat dari seorang Iza kali ini, oh harus berhadapan terlebih dahulu dengan teman-teman dari tim Toda. Nice! Dua player langsung saja fokus terhadap seorang Iza kali ini dari seorang Kuang, akan coba untuk melakukan backup namun apakah agak sedikit sulit. Coba untuk menggunakan belakang dari depan ada seorang Raja. Yes! Nice Raja yang berhasil menembak satu persatu dari tim GOW, menyisakan rip saja seorang diri yang akan di rip sebentar lagi harusnya sama teman-teman dari tim Todax. Kayla, yes, dan ternyata Dewi Fortuna masih bersama dengan Onyx Olympus, tapi sayangnya Wings harus kalah. Aduh, fight one on one dengan seorang rip barusan membuat kesempatan yang hampir saja membuka untuk God of War langsung tumbang di posisi ke-12 harus sirna Julia. Aduh, sayang gak jadi habis buaya terbit telat usun ya Pak ya. Cuman gak masalah, kita berani lagi kali ini ke arah POV dari tim Triple A dan juga tim Blaze. Dimana kita ada seorang pun God. Terkena beberapa damage outclean cukup menyakitkan. Ada coba untuk dilempar beberapa serangan balasan namun Yanbin langsung saja all in. Dan pun God gak bisa berbuat banyak tanpa adanya backup. Sedikit sulit untuk seorang pun God. Harus merelakan dirinya begitu saja. Sementara di sisi lain, di Monte Villa. Ada Onyx Olympus, nice. Langsung membuka portal, nice. Gak pikir panjang, langsung all in ke arah tim Todak. Dimana kita lihat gardu dari arah genteng, bakalan coba untuk memantau pergerakan daripada tim Todak yang agak sedikit sulit nampaknya. Walaupun secara grounding lebih enak dari Onyx Olympus, tapi tadi kita terlihat adanya rumah yang menghalangi teman-teman daripada tim Todak. Gak pakai pikir panjang lagi nih, gardu langsung aja all in, ras ke arah tim Todak. Yes, tapi gardu harusnya sadar bahwa di sini ada satu player yang tersisa dari tim Todak. Sudah mulai terlihat dengan double barrel shotgun, dan oh my god, gardu once again! He did it, berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi Julia. Wah, Gardu memang lagi terbakar-bakar banget ya. Di game sebelumnya 3 kill di awal, kali ini 2 kill di awal. Di sisi lain, Pahon Peter kali ini berhasil menemukan seorang Rip. Dan satu persatu tim God of Wolf tidak bisa menahan ketangguhan daripada musuh-musuhnya yang ada. Sementara di sisi lain, Gare coba untuk berjalan di arah patahan. Cari posisi yang enak untuk menemukan seorang Raja yang kali ini masih belum terspot posisinya. Ada UAV Light juga, harusnya udah nge-spill positioning daripada tim Todak bakal dikejar. Ini yang dibutuhin sama Onyx Olympus. Main agresif, cari poin sebanyak-banyaknya. Yes, dan kali ini bakal dipimpin oleh seorang Kapten Gare yang sudah mulai melihat adanya seorang Raja di sana. Tapi tentunya dengan ada hitlist yang diaktifkan ini akan memberitahukan posisi masing-masing dari kedua tim Julia. Oke, ada satu lagi fight yang terjadi. Kali ini Gardu ada respect duel yang coba dibuka. Raja di depan coba untuk dilapakan Gloom Melter oleh seorang Gardu. Namun hati-hati di Watchtower juga ada yang memantau kali ini. Jadi seorang Gare bakal coba untuk maju. Nice! Wings kali ini menjadi next target daripada Onyx Olympus. Bakal diputar dari sisi kanan. Upaya flagging yang dilakukan oleh seorang Gare kali ini. Coba untuk ditahan terlebih dahulu. Ada upaya kiting. Tapi kita lihat dari seorang Gardu langsung maju ke arah depan. Ini nggak bisa berbuat banyak, satu player tersisa hati-hati, harus respect juga. Bakalan disisi kiri sekarang Wings, berhasil dijatuhkan dan bahkan dipulangkan ke arah lobby. 4 poin eliminasi di early kali ini berdampak banyak. Ini adalah advantage untuk teman-teman daripada Onyx Olympus yang kali ini menjadi Elims leader. Ya, mereka harus bermain seperti ini tapi harus tetap maintain mentality mereka untuk tidak terlalu berapi-api. Dan lo lihat, Burino United selalu kemanapun mereka pergi, mereka mencari Onyx Olympus. Di game sebelumnya, mereka bergerak menuju ke Cape Town dan mereka tahu siapa yang biasanya ada di Cape Town. Dan kali ini mereka bergerak ke arah Mount Villa. Dengan catatan di pre-match balusan yang gue sempat mention ke lo. Ya. Bahwa Buriram United juga punya kesempatan untuk memilih siapa yang bakal kita lolosin ke fase dari Grand Final nanti. Iya benar, apa sih masalah hidup lo Buriram? Kenapa lo harus datangnya ke Onyx Olympus ini? Dia tuh tinggal nyantai aja di atas. Tapi dia pengen memilih seperti yang udah sekali bilang siapa yang boleh lolos. Yang berarti nih. Kalau menurut gue, mereka pengen Onyx nggak lolos itu karena ya mungkin mereka lihat potensi Onyx itu bagus gitu. Iya, dan di beberapa drop zone mereka memang sering ketemu banget. Kayak di Bermuda sering, ya. Kayak di Purgatory apalagi. Betul. Jadi nggak salah juga sebenarnya apa yang dilakukan sama Buriram United. Dan kali ini seorang Lim harus ter-take down karena ada satu upaya rushing yang dilakukan oleh tim Falcon terhadap Indostars di bagian Lumbermill kali ini juga. Yes, ada satu player lagi, itu seorang Ras kali ini yang menghadapi dua orang. Kocel pun sudah terjatuh dan masih ada pergerakan yang cukup gesit dari seorang Ras kali ini. Coba untuk berlindung, tiga player akan datang kepada dirinya. Wah. Dan nggak bisa berbuat banyak.
Sementara itu di sisi lain ada tim Expand yang kali ini cukup kesulitan menghadapi EVOS Divine. 3 poin eliminasi sudah dikantongi oleh EVOS Divine kali ini. Tadi gue sempat lihat dari killfeed juga emang dari awal teman-teman Expand udah diporak-porandain sama EVOS Divine beberapa kali. Bakal dihancurin dulu glow-nya sama Gedai. Dan kali ini di daerah rumah Tayo, EVOS Divine akan melanjutkan lootingan mereka. 4 poin eliminasi bakal sudah terkonfirm kali ini. 4 poin eliminasi, sementara Todak yang hanya tersisa satu player aja, yaitu Chevin FA berhasil untuk menghidupkan teman-temannya kembali, Julia. Waduh, capek banget ya, nginghidup mati, wah, hidup mati. Bener-bener. Tapi gak apa-apa, asalkan yang dapetin poin eliminasinya itu lebih ke arah dari teman-teman Onyx Olympus, atau Dewa United. Indonesia pokoknya ya, untuk yes. Dua tim papan bawah kita, kita doain, pokoknya kita hari ini full doa deh buat dua tim Indonesia gitu. Kalau misalnya kita ngomongin skill, gue yakin lah. Dengan adanya Bang Tabul, harusnya ada dampak gitu ya Bang Tabul. Terus Dewa United juga, ini hari terakhir, gue yakin gak akan ada lagi kata untuk tusun. Harusnya, gue berharap kayak gitu sih. Gak cuman gak tusun ya, tapi tolong poinnya jangan cuma satu angka. Kita butuh kalian di setiap round itu dua angka deh. Harus ya. Dua angka. Dan ini gue harap banget sama Tabul ya. Kayak Tabul dan juga Sia gitu, yang memang tahu kalau misalkan ini ada sesuatu yang sangat-sangat fishy menurut gue dari Buriram United yang gak pengen Onyx buat lolos karena memang di beberapa drop zone mereka saling ketemu satu sama lain. Jadi di next match-nya dan di next map-nya gue harap mereka bisa memplanningkan sesuatu yang lebih lagi. Yes, sekali. Namun nampaknya ada tabrakan lagi yang terjadi. Exploit kita sendiri kali ini langsung aja di-all-in sama EVOS Divine, tapi di sisi lain, gila, langsung dibuka portal go-nya dari WAD kali ini. Ingin join karena pertempuran EVOS Divine, tapi ada seorang abang untuk bikin tampaknya menutup duo. Dan Ray dari arah belakang nampaknya tidak terduga ada tembakan yang ia rasakan cukup sakit. Memulangkan dirinya karena lobby, 3 player tersisa masih sempat untuk dihidupkan kembali dari seorang Ray. Namun hati-hati, dan seorang abang akan ada 2 player WAD masuk arah dirinya. Wah. Masih bisa untuk bergerak bebas namun nampaknya tidak terlalu lama. Abang sudah berhasil terjatuh, masih belum ada backup dari Aimgard kali ini yang lumayan kesulitan menghadapi 4 player yang masih utuh daripada WAG. Nggak bisa bertahan lama. Gedai udah cabut sejauh mungkin. Sementara di sisi lain dari tim Toda kali ini yang baru aja dihidupin harus terporak-porandakan lagi. Satu persatu terpick off. Wings harus cabut sejauh mungkin. Coba untuk yang lumayan sih menurut gue. Berarti nggak sia-sia ya Wings pindah ke negara sebelah ya gitu kan. Yeah. Berdampak cukup baik. Dan kita lihat kali ini ternyata ada dampak yang buruk untuk seorang Dian. Dimana dari atas seorang Limit lumayan ngerecokin teman-teman yang ada di bawah. Ini berusaha untuk masuk all in dan Limit dari atas cukup hit. Peter! Oh my god. Kehilangan beberapa HP-nya, masih belum berpengaruh banyak. Seorang Limit gak mau overstay di sana. Di sisi lain, aduh benar-benar kasihan banget ya Allah. Onyx Olympus harus berhadapan dengan Buriram United. Kemudian kita lihat suasana sudah bergerak sedikit maju. Ada portal goal yang terlihat di sana, bakalan langsung aja di all-in ditembakin. Tapi masih ada beberapa goal yang menghalangi serangan daripada tim Buriram United. Gak bakalan diam begitu aja. Wasana dan juga kawan-kawan akan segera bergerak maju ke arah depan. Puna bakalan mengejar. Teman-teman daripada Onyx Olympus gue gak habis pikir, benar-benar dikejar habis-habisan, diikutin rotasinya kemana, benar-benar diikutin, ditempelin banget, udah kayak perangko benar-benar ya sama tim Onyx Olympus. Iya, memang ada tujuan yang coba diciptakan oleh teman-teman Buriram United, tapi di lain sisi kita melihat kali ini Poki sudah berhasil di take down oleh tim Falcon yang sudah berhasil mendapatkan 8 poin eliminasinya. Wah, gila. Sangat luar biasa. Dan 9 kali ini Julia membuat mereka menjadi tim yang sangat berapi-api di game kali ini. Wah, lu lihat gak sih ini masih 12 tim loh yang hidup gitu. Ya. Belum ada yang tereliminasi sama sekali. Ini bakalan chaos banget nanti di last circle-nya. Dan kita lihat dari tim AAA, Kogar sudah menerima beberapa damage output tapi gak ngaruh. Bakal langsung maju, ada flash freeze juga kali ini. Akan coba untuk dibangun satu gluo. Dimana on fire masuk ada dalam satu player berhasil dijatuhkan itu seorang Keroro. Akan di ending begitu saja. Limit dari backup-nya cukup baik sehingga melakukan satu kill lagi. 10 poin eliminasi di kantongnya teman-teman dari tim Falcon. Akan coba untuk menghidupkan kembali kah dari seorang Peter? Enggak, bakalan nahan dulu aja. Ada granat yang coba dimasak, dilempar ke arah dalam. Hati-hati, granat meluncur. Dari seorang Sin, kali ini masih mencari sedikit celah. Oke, bakalan didorong arah dalam lagi. Tapi dari Yandi, coba untuk mencari peluang. Ada satu launcher yang dihidupkan kali ini oleh seorang Yandi. Bakalan di-press habis-habisan. Oh my god, AAA dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kali ini ada Gloomelter juga di dalam. Cukup hektik kali ini nampaknya fight yang terjadi. Yandi dengan 4 view. Sayang banget Yandi itu kedapatan yang healing dulu. Aduh, sakit banget. Langsung ter-knock down begitu saja. Volley, tersisa seorang diri. Elvin leader kali ini. Pegang oleh tonton dapat tim Falcon sekali lah. Ya, sementara Onyx Olympus akan berhadapan dengan Buriram United. 3 poin eliminasi sudah berhasil mereka dapatkan. Dan ini adalah Battle of the Day. Apakah Onyx Olympus bisa memberikan fight yang terbaik? Karena ini merupakan pertaruhan mereka, Julia. Silahkan. Aduh, dari seorang Una kali ini masih menunggu ditarik dulu. Sabar banget teman-teman daripada Buriram. Udah banyak banget duo yang mau. Gare! Dari atas Una ternyata unpredictable move. Menjatuhkan seorang garis di sisi lain tim Flash. Harus pulang di posisi ke-12.
Sementara dia bakal get high. Wow. Kalau charge pasti, oh my god, gardu. What a nice shot. Namun ada balasan yang cukup instan dari seorang Wasana. Kali ini satu persatu tim Onyx Olympus. Wow. Akan dihabisi, namun Kiba berhasil mendapatkan get high. Kali ini dua player daripada Bundaran United. Oke, sudah berhasil terjatuh bahkan di pick off. Kiba, hati-hati. Wasana coba untuk melakukan upaya backstabbing. Dan Kiba pun berhasil terjatuh. Gare bersama dua player daripada Bundaran United. Ada Wasana juga Mosi. Apakah bisa di seorang Gare melakukan clutch play? Daripada seorang Mosi kali ini dan juga Wasana. Agak sedikit sulit untuk masuk karena seorang Gare karena lumayan banyak duel yang mengurung dirinya. Oke, akan ada Gloom Elder terlebih dahulu. Sementara itu Mosi dan juga Wasana apakah akan melanjutkan fight-nya? Enggak, ternyata mereka decide untuk cabut aja ke dalam circle. Dan mereka menggunakan portal go, ditinggalin di belakang aja sendirian dari seorang Gare. Sementara dari EVOS Divine, 6 poin eliminasi di central circle. Ini enak banget buat mereka. Ini enak banget, sementara EVOS Divine juga bakal berdampingan dengan Dewa United yang sudah mulai terlihat. 0-5 dan kawan-kawan sudah mulai masuk ke dalam zona selanjutnya. Ini bukan kabar baik untuk Onyx Olympus yang sedang membutuhkan poin yang cukup banyak. Aduh, Lim hampir aja tuh ya, itu kepala hati-hati. Wah kan, baru saya bilang. Saya baru bilang, mulut saya belum kering, Lim. Dan Indostar harus pulang di posisi ke-10. Ada apa dengan Indostar? Hari ini gue tidak melihat adanya permainan yang wah dari Indostar seperti biasanya ya. Tapi nggak apa-apa, kita masih punya ada tim Indonesia, ada Dewa United dan juga EVOS Divine up. Dan ada Onyx Olympus yang oke, baru gue sebutin, gue nggak akan ngomong lagi kalau gitu. Onyx Olympus terpilih di posisi ke-9. Ini sangat mengkhawatirkan guys, karena GOW-nya masih ada di sini, Bung Skyla. GOW, WAG pun masih hidup kali ini. Tapi ini menjadi satu kabar yang cukup baik untuk Dewa United. Kalau mereka bisa manfaatin situasi kali ini dan mereka bisa dapetin Buya serta poin eliminasi yang cukup banyak. Ini bisa membuat Dewa United menjadi sangat diuntungkan. Harusnya, tapi kalau kita lihat kan dari barusan ada minimapnya. Teman-teman dari Dewa United so far so good dari segi posisi. Mereka juga ada compound yang bisa mereka tempatin terlebih dahulu. Belum ada upaya backstabbing yang dilakukan oleh tim WAG. Karena WAG juga masih lumayan jauh kan. Sementara EVOS Divine benar-benar menguasai area circle. Masih belum ada yang berhasil untuk meretake compound yang mereka tempati kali ini. Sementara dari Peter atau tim Falcon coba untuk mengupayakan sedikit patahan menjadi blind spot. Tapi kayaknya bakal coba untuk melakukan recruiting. Akan coba untuk setup juga melihat adanya Dewa United. Pergerakannya sudah mulai terbaca sih harusnya. Dari seorang on fire, nggak mau tinggal dia begitu saja. Udah ada satu keluar respect yang dibuka juga kali ini. Ada suara gerak yang sedang dimasak. Kira-kira bakal mengarah ke arah mana. Bakal dihancurin terlebih dahulu dual yang ada daripada Dewa United Apollo. Dan Triple A di sisi layar. Resmi di posisi ke-8 sekali lah. Ya, sementara itu fight benar-benar terjadi di mana-mana. Membuat semua tim harus berhadapan satu sama lain. Wings pun harus mengurung dirinya kali ini. Membuat dia menjadi orang terakhir yang masih bertahan sampai ke fase late game kali ini. Dan Falcon sudah menghadapi teman-teman dari WAG yang sudah berada di kiri dan mengusir mereka agar tidak bergerak menuju ke sebelah kanan. Agar tidak bergerak ke sebelah kanan, tapi kita lihat dari seorang... Wow! Oh my god! Dari seorang Sam13 ternyata berhasil menggunakan M79 karena EVOS Divine. Dan God of Fall pun hampir di posisi ke-7. Ini adalah kesempatan untuk Dewa United Apollo di mana positioning mereka cukup nyaman. Dari seorang Sam13, coba upaya mendekat ke arah depan. Apakah M79-nya akan digunakan lagi? Coba untuk keluar dari arah pos terlebih dahulu. Hati-hati ada Bundaran United. Wasana terlihat pergerakannya. Ada satu Gloom Elder dilemparkan oleh seorang Sam13 kali ini. Coba untuk bergerak ke arah sisi kanan. Namun dari Mister 05 masih mencari celah ke arah Bundaran United terlebih dahulu yang lebih dekat dengan mereka. Kalian sudah ada launcher yang dilemparkan ke arah teman-teman daripada Bundaran United. Wasana kali ini agak sedikit kesulitan. Tapi EVOS Divine satu persatu harus tumbang. Misalkan Gedai saja seorang diri di arah tengah yang masih tidak bisa berbuat banyak. Granat coba dimasak nampaknya oleh seorang Gedai. Beberapa Gloom Elder menghampiri ke arah dirinya. Namun kali ini Dewa United Apollo akan fokus terhadap tim Falcon yang coba menarik mundur ke sisi kiri. Tapi sayang sekali dari sisi lain ada WAG juga yang menyadari pergerakan dari tim Falcon itu sendiri, Skyla. Yes, Dewa United masih coba untuk berjuang melihat ada Bundaran United di sana. Menyisakan 4 tim yang masih hidup. Tapi One More berhasil di-pick off oleh WAG kali ini, Julia. Oke, ada seorang One More yang berhasil ter-pick off lagi dan lagi terjatuh. Tidak diselamatkan. Ada seorang Cyrus kali ini bergerak maju. Zona udah mendekat dan banyak banget goal. Ruang gerak terbatas. Agak sedikit sempit nampaknya. Fight yang terjadi kali ini. Dan seorang Sam13 kali ini berhasil dapatkan lagi. 0-5 pun menemukan seorang One More. Again and again Dewa United. Apollo berkat dua poin eliminasi. Masih ingin lebih nampaknya dari seorang Sam13. Jadi arah atas. Satu orang lagi berhasil di pick up. 6 poin eliminasi tim Falcon berhasil dipulangkan ke arah lobby. 4 tim tersisa kali ini. Masih ada seorang Gedai, seorang diri kali ini di arah depan. Yang masih tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa keluar dari seorang Virus. Akan coba untuk melanjutkan duel yang ada terlebih dahulu. Bundaran United menjadi next target daripada Dewa United Apollo. Bakalan maju di buku oleh seorang 17. Tapi dari arah atas ada satu jump shot. Mister 05 di arah atas cukup rehit. Nampaknya bakalan masuk ke arah bawah. Oh my god, ada satu duel yang cukup. Let's go! Dan satu orang lagi hilang, yaitu seorang Mosi. Kali ini membuat dua tim dari Indonesia. Gedai.
selesai. Gue rasa udah tinggal menunggu ajalnya saja, di mana sudah terkurung oleh Dewa United Apollo di arah luar. Gak bisa berbuat banyak. Apa yang dikongkai? Dan ini dia! Buya!